Ini akan kami sahkan. Adapun hal yang perlu kami gali informasi ada catatan tambahan catatan pada risalah rapat yang akan kami buat dan untuk laporan pada anggaran. Untuk kami persilakan. Thank you.
Mungkin sekalian menunggu kabar pendapatan, perbedaan nilai ini akan kita buat jadi forum badan anggaran. Mungkin secepatnya disampaikan kepada badan anggaran. Ya Pak Sekda, Pak Sekda, biar ini bisa cepat dan berlangsung. Ada progres malam ini yang kita, karena hasil ini kita sudah berhitungan. Kami pendapatan dari Pak Pimpinan, realisasi kita itu 98% di tahun 2023 dari target kabupaten ini 2% ketertinggalan kita untuk 2023. Berarti ada pendapatan. Hanya 2% ya, ada data tinggi atau dia itu kan sudah tertera di sini Pak, ada 2% lagi yang tidak terrealisasi. Bahwa dari data itu kan kita kemarin sudah lakukan pembahasan item per item. Yang kami ingin pertanyakan, ada perbedaan data yang disampaikan oleh kabar pendapatan dengan yang disampaikan oleh TAPD. Kenapa ada perbedaan tersebut? Nah, penjelasan itu sebenarnya kalau kita buka juga di sana rapat, mungkin sudah dapat di sana. Atau surveinya malam ini yang mana yang mau saya bacakan ini? Halo, berkas. Hasil audit. Kita bacakan. Itu kan cuma verifikasi itu. Kita dapat lanjutkan ke sektor belajar.
Untuk itu kami bersyarat kepada pemerintah daerah agar melakukan ekspos terkait dengan sektor belanja tahun anggaran 2023. Kami bersyarat. Terima kasih pimpinan, dalam sektor belanja ini nanti akan dipaparkan oleh saudara kawan kami anggaran, silakan Pak Kim dipaparkan dari sektor belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Banggar, Bapak Ibu Anggota Badan Anggaran DPRD, Pak Sekda sebagai koordinator eksekutif, dan rekan-rekan semua yang hadir pada malam hari ini. Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa berbicara sektor belanja, tentu kita berbicara jenis belanja. Yang pertama ada belanja pegawai, belanja operasi, di mana di dalam belanja operasi itu terdapat belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Setelah itu belanja modal dan belanja transfer, itulah jenis-jenis dari belanja. Dari rangkuman itu semua, di mana pada anggaran APBD tahun 2023 rencana belanja itu adalah sebesar 1.839.414.650.962 rupiah. Namun realisasinya adalah 1.718.178.478.402 rupiah. Atau realisasi sebesar 93.44%. Demikian pimpinan, kami sampaikan realisasi belanja dari rencana anggaran kita di tahun 2023. Yaitu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DPRD yang telah memberikan ekspos terkait dengan belanja daerah kita pada tahun anggaran 2023. Mungkin sebelum rekan-rekan badan anggaran bahwa pada RKPD 2023 khusus untuk pengelolaan sampah yang pada waktu itu kita berikan agar pengelolaan sampah tidak lagi menjadi masalah di Kabupaten Gorontalo, sampai bahwa pada waktu itu